Ada batu. Mengisi belikat punggungku. Agar aku bisa berdiri tegap dan segan bagaikan Laksmana Melayu. Bersama bunga cengkih jadilah di kau darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagaikan temu jodoh eh? Nak cari jodoh ke ni? Yang dekat ni apa boleh rembuk tu sini rembuk tu sini rembuk di telur di telur dia berarti telur dia ngam kenal eh? Sejap memang boleh kopio ada kopio kenyang Dato' Lima Samput. Okey, selamat. Terima kasih. Kat mana ni, Tata? Ni dekat Temu Jodoh. Harap-harap Temu lah Jodoh. Cik Jodoh ni. Cik Jodoh. Okey, okey. Kamu dah ada pula. Dah. Dia nak ikut lalu sekolah apa ni? Sekolah majuan punya lah. Dia banyak jauh. Oh, ini betul ji. Betul ji. Tadi ni silap warna hijau, patutnya warna hitam. Nak cik rapia warna hitam tu lah. Okey, betul. Thank you.
perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tadi. Oh, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatku kembali. Oke, terima kasih. Rupa jumpu yang sebab akhir. Bini belanja. Aku nak pergi jalan raya. Baraya. Okey ji, terbaik ji. Salam maulid Rasul. Selawat kan? Ha. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah, sampai bera, insyaAllah lah balik temelo, kita kena patin bangau. Patin bangau eh. Mantap.
Patin. Bukan patin. Patin je. Patin. Keli. Patin. Ikan bakau. Ikan bakau. Telur. Ulang. Ikan mantin. Patin, dah habis dah. Ingat apa dia? Patin. Bukan patin eh. Patin lah kat sini. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah ni dah selesai solat. Tengah maghrib isyak. Okey, bersama kita merupakan olahragawan AKM. Yang mana beliau saja menyertai malas lagi.
Okey Ji, terbaik Ji. Kita dah sampai ke rumah rakit Mak Siti. Kak Siti. Kak Siti, oh Kak Siti. Okey. Temeluh, temeluh. Temeluh. Alhamdulillah. Terbaik Ji, terbaik Ji. Dah sampai. Alhamdulillah dah sampai. Okey. Mak Siti. Kak Siti. Kak Siti. Oh, itu lompat. Mak aje. Itu lompat. Itu lompat. Siti ya. Jegur, jegur. Abang Mat kena ikut sini. Jegur. Okay, kenangan memori 35 tahun dulu. Oh, okay. 35 tahun. Lama lah. Saya posting di sini tahun 86. Masa tu rakit ni ada ya? Dah belum. Oh, saya di sana di Kumai. Belum dulu ya. Terima kasih. Yang banyak. Ini kurang upaya. Oh, dapat lady nak pancing mana ni? Ah, mana? Harap-harap dapat lah ikan patin. Ni abang Sam kita nyelam dapat ikan patin. Masak kat sini rumah rakit. Okey. Alhamdulillah, kita dah sampai ke rumah rakit kat Siti. Tengok dia punya kemudahannya memuaskan lah. Dan selamat kita pada petang ni. Tak lain dan tak bukan mancing ikan patin, sasaran lebih kurang dalam 10 kilo lah. Lepas tu malam ni kita masak ikan patin lagi lah. Okay, all the best all kepada pemancing-pemancing dulu. Okay, right. Allah Mamat ni tak ada apa-apa bukan. Tak ada. Alhamdulillah sampai itu saja. Sikit, satu dua kata. Alhamdulillah, kita dah sampai ke tempat yang kita tuju. Semua selamat. Minyak pun cukup, beras pun cukup. Ikan ni pula naik. Sepatah dua kata. Terbaik, mantap. Penat. Penat. Malam ni kita barbecue. Hari buta ni cari barang pula. Oh, kena keluar lah, cari barang. Okay, cantik. First time duduk kat Rakin ni. First time duduk kat rumah Rakin. Okay, angin pun kuat. Sedap. Terbaik. Sibuk apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah rumah Rakin Kak Siti di Kemulu kan. Abang, nak healing-healing boleh lah di sini. Dahlah, jangan lupa solat lima waktu jangan tinggal. Ciao. Tengok, dah ready pancing ni. Siapan pancing. yang apa yang tentang hadis tu. Dia kata dia yang mohon. Dia yang tu nak tunggu. Tepat tu sudah tahu Ustaz Abu Zaki terkenal. Siapa yang belum mana? Banyak. Duri kan. Tempat lubang. Ayo. Ikan gelombang. Thank you.
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakau mercun eh? Bakau mercun. Tak hidup lah, tak nyala. Tak mercun, mercunnya basah. Tadi ni kayu tu. Sorry, silau. Lighting. Sorry, silau eh. Kalau tidak, tak nampak muka. Kita tengah tunggu udang. Udang. Udang, udang. Udang, udang. Udang, udang. Udang, udang. Kau tengok belah kanan ni. Payahlah, Sam. Tak apa, ada masa, ada masa pindah. Kita lagi kecil, nanti orang lagi kecil hati tau. Tadi dah bagi. Aduh. Dia memang lokal lah ni. Kau kena kalau ada kau, mana dia bawa aku. Bakoba. Okey, terbaik. Roziman terbaik ah. Mana Roziman? Terbaik je. Oh ni kita punya chef. Aku chef. Apa chef? Tempat dia tempat. Ini dia punya Kelantan tak ada tempat. Macam betul. Tapi macam tak ada apa. Ayam. Makan mie tu. Ayam yang sorak, ayam yang rautam. Mualap. Ya. Bekal apa? Ha. Balik dulu kat atas cerita ya. Kau orang lagi aku nak santai. Duduk santai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersiar langsung daripada rumah rakit Termerloh. Terbaik. Tiada yang terbaik melainkan terbaik belaka. Yuk kita mengimarahkan masjid Taman Temerloh. Taman Temerloh. Jaya. Jaya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ni kita akan sama-sama menunaikan solat jemaah, solat subuh berjemaah di salah satu masjid yang terkenal di Malaysia, Masjid Temerloh Jaya, yang mana mana yang kita maklum, Masjid Temerloh Jaya merupakan masjid yang sangat dimarahkan oleh para jemaahnya. InsyaAllah kita sama-sama ke sana dengan itu. Okay. Thank you.
bila waktu subuh ni, ada penambahan tak? Maksudnya macam mana boleh menjadikan orang semua tu tertarik nak sembahyang subuh? Adakah memang dah daripada sejak awal penubuhan 2010 tu memang dah penuh macam ni, ataupun ada beberapa tahun kebelakangan yang menjadikan lebih ramai? Okey, dia sebenarnya asal dosa je. Macam biasa. Dosa ataupun lebih pun dosa masak. Biasalah. Tahun 2015, pengerusi mengambil jawatan kuasa pengerusi masjid ni. Dia melaksanakan aktiviti perancangan secara strategik. So dalam proses itu kita educate sehinggalah jemaah merasakan masjid ini dia cukup sehat. Tapi makan masa lah, 4 tahun insyaAllah. Maaf. Alhamdulillah sampai juga kita ke Masjid Taman Temerloh Jaya yang dikenal sebagai Masjid Tengku Hassan Al-Ibrahim. Sah. InsyaAllah alhamdulillah. Nampak jemaah tadi kita duduk kira dengan Al-Fadhil Ustaz mencair 10 saf. Satu saf tu lebih kurang 30 orang. Bermakna lebih kurang 300 lebih orang lah. Satu penyemarakan masjid yang berjaya. Dan tak pelik lah dia mendapat Johan Madis apa penyemarakan masjid kemasaan. Maniah lah pada pihak pengurusan masjid. Assalamualaikum. Balik. Kita balik. Kita ke balik ke pangkuan isi tercinta. Ambil bom. Bom dan tak dia lah. Iyalah. We'll be right back.
negara sinam. Setelah engkau pergi, sepi hatiku, terpadamlah api cinta, musnah dan arah, sisi utama
negara.